Taib, yang kedua. Terima kasih. Wallahu alam, yang saya melihat menurut sebagian para ulama, tidak mungkin ada fatwa yang applicable untuk seluruh dunia. Kerana fatwa dia merujuk pada isu semasa, di isu tempatan. Mari kita rujuk pada hadis Rasulullah semasa Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Wahai Mu'adz bin Jabal, lebih kurang ya Rasulullah mengatakan, seandainya timbul suatu masalah di negeri Yaman, kaifa taqdi, bagaimana kamu nak memutuskannya? Qala Mu'adz bin Jabal, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Pada waktu itu kitab Allah belum lagi sempurna. Fa illam tajid fihi, kalau kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran, dalam kitab Allah, qala, dia menjawab, aqdi bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, saya akan memutuskan melalui sunnah Nabi. Fa illam taqdi fiha, kalau kamu tidak mendapatinya, dia kata, ajtahidu ra'yi wala alu, saya akan menggunakan nalar kepakaran, yakni akal fikiran saya, akan perah fikiran saya untuk memahami kedua nas Quran dan hadis bagi menjawab isu semasa, dan saya tidak akan melampaui keduanya. Itu menunjukkan bahawa Mu'adz bin Jabal adalah seorang mufti khusus untuk negeri Yaman pada ketika itu. Kerana di tempat lain mungkin isu yang berlaku di Yaman belum tentu berlaku di tempat yang lain. Jadi tidak mungkin adanya satu badan khusus untuk dunia. Mungkin ada perkara yang common antara seluruh umat Islam. Kerana sebab fatwa dia diberikan kerana tidak ada nas yang sharih, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, tidak ada nas yang jelas, yang qat'i dalam isu tertentu. Seperti barangkali sekarang ASN, ASB, apalagi yang baru-baru dari sudut ekonomi, dari sudut perubatan sekarang, ada donation apa? Anggotanya organ donasi, itu benda yang baru, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di zaman para khulafa ar-rasyidun. Itu difatwakan. Seperti sekarang apa, cloning, nak mengklon. Okey, orang jadi kambing jadi orang umpamanya. Misalnya lah itu, supaya tukar makanan kambing dengan makanan orang. Misalnya itu kan sesuatu yang baru. Banyak masalah yang berlaku di Malaysia belum tentu berlaku di tempat lain. Belum tentu berlaku. Sekarang banyak disaster, bagaimana nak menguburkan jenazah yang tidak dikenali muslim ke tidak muslim ke, di Indonesia kan semua muka jauh, tapi belum tentu semuanya muslim. Belum tentu semua muslim. Saya pergi ini ke Jogja, saya pergi ke Bantul, saya pergi ke Solo, semua muka sama. Tapi rupanya kami berjumpa dengan seorang imam di satu masjid yang kita bantu, di tengah-tengah jauh sekali tempatnya, dia menangis. Di keluarga dia seorang muslim. Adik dia bukan hanya Kristen tetapi menjadi donator kepada gerakan Kristen kerana dia kaya, supporter baik Kristen dari negara luar. Sampai ke peringkat itu, bila mati dia kata ada keluarga dia yang mati, dia pun jadi bingung. Apalagi kita. Ini perlu kepada fatwa, banyak benda yang baru, jadi tidak mungkin fatwa. Ya, tadi saya bagi tahu bahawa ada yang mungkin secara global umat Islam boleh menggunakan fatwa itu, ada yang secara lokal. Jadi dalam isu seperti itu boleh saja, kerana memang semuanya nak naik ke atas. Okay? Dan bahkan semestinya bukan hanya mufti yang memberikan fatwa, kita harus menggalakkan anak-anak kita untuk menterjemahkan dalam bentuk yang nyata surah Ar-Rahman tadi yang kita baca. Kan ternyata orang, malah justru orang Soviet yang ketika itu komunis, yang pertama kali naik ke bulan, padahal ayatnya ada pada kita. Okay? Demikian juga orang Amerika, kenapa bukan kita yang lebih awal, padahal ayatnya ada pada kita. Lebihnya semestinya dari situ. Kalau boleh, mufti itu kalau boleh lah ya,
Ini harapan saya. Tidak hanya sekedar bila isu timbul baru dikeluarkan fatwa. Dia harus bersikap apa? Bersama dengan masyarakat, dan kemanapun pusingan masyarakat, dia mesti bersama mereka. Supaya ini isu timbul, dia boleh segera memberikan jawaban. Bagaimana Nabi SAW hari-hari dia bergaul bersama masyarakat dan tahu apa yang berlaku di masyarakat. Jangan sekedar di pejabat saja. Kalau di pejabat hari-hari tengok tembok itu saja, tak ada yang lain. Sementara di luar macam-macam masalah.